Bulan lalu, pelakon Raja Ilyah mengumumkan dirinya kini hamil anak sulung selepas 3 tahun mendirikan rumah tangga dengan suaminya, Taryn Garrett. Dalam satu entry terbaru, Ilyah berkongsi kabar gembira bahwa dia dan suami bakal menimang cahaya mata perempuan. Allah tahu yang terbaik untuk kami. Nasib bukan bayi lelaki. Kita tak ada pengalaman sangat mengendalikan bayi lelaki. Sebelah keluarga Taryn pula, semua lelaki. Jadi, mereka mengharapkan ada bayi perempuan dalam keluarga, tulisnya. Menerusi perkongsian itu, Ilyah turut memuat naik video memaparkan ahli keluarga Taryn kelihatan teruja ketika memotong kek coklat yang disediakan dengan krim berwarna merah jambu di bahagian tengah. Sementara itu, Ilyah turut mengucapkan terima kasih atas doa pengikutnya di Instagram serta berharap bayi dalam kandungannya dalam keadaan sehat.